Katuh. Ini sekarang saya pindah ke lokasinya Dexpress ya. Lokasi loadingnya Dexpress. Belum di Jackson masih Lur ya. Karena di sana ada di sana pihak dari tim settingnya. Untuk Dexpress sendiri sekarang dibawa oleh pasukan Petong Ganas tim Gulis. Gulis songko mun bini malur. Tim Gulis untuk Dexpress sekarang bawa 15 subwoofer single dengan tipe boxnya pakai box dangdut Supali lur ya, pakai Supalinya. Untuk spek speakernya saya kurang paham, itu sudah rahasia dari pihak sound system. 16 lur ya, saya salah ngitungnya. Karena di sini ada lagi ini satu. Deretan yang tengah ini 6. Nadanya 6 sub ke atas dan yang sebelah sayap 5 ke atas. Untuk low ada 2 ya, kanan kiri. Medelan ada 6. Di atasnya low 1. Di depan 4. Untuk dapur bajunya ada di dalam sini lur ya. Saya mau naik-naik. Gimana ya lur ya? Enggak ada ownernya. Ownernya ada di sana semua di dalam sekolahan. Ini nanti kurang paham lur ya untuk info apakah ada battle atau gimana. Kita nanya-nanya ke panitia nanti. Akankah battle bagaimana ya? Untuk penggabelan tetap ya pakai SPL Audio seperti biasanya. RDX Production. Produk dari RDX Custom. Untuk selanjutnya kita menunggu check sound dari tim Jauh lur ya. Untuk sekarang itu yang bunyi itu punya Adita Audio dari tim Meng Meng. Sudah check sound duluan. Untuk Dexpress sendiri masih belum. Belum check sound sama sekali. Jadi kita nunggu sampai hidup. Irfananda and 69 Project.
Oke dulu, itu tadi suara dari Dexpress Audio ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Video ini saya ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.